Halo sahabat Om Kepo, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selesainya Rangga Ancol membintangi sinetron SCTV yang berjudul Samudra Cinta. Kali ini, ia menjadi pemeran utama di film Gaskui. Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken, rekan Haiko Panerpeken ini, memerankan peran sebagai tokoh Aron dalam film yang disodai oleh Derby Romeo ini. Daripada kita membahas film bioskop Gaskui yang telah diperankan oleh Rangga Ajob, lebih baik kita membahas hubungan asmara Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken yang sedang ramai dibicarakan oleh media sosial baru-baru ini. Nah, seperti yang kita ketahui, dilansir dari banjarmasin.co, ternyata Rangga Ajob mulai membicarakan tentang pernikahannya dengan Haiko Panerpeken. Tentu saja berita ini membuat para fans Haijo merasa senang, bahkan ada yang kaget pula. Para fans Haijo merasa doa dan dukungan mereka selama ini tidaklah sia-sia, karena yang diinginkan oleh para fans Haijo adalah melihat Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken agar bisa terus bersama dan menjalin hubungan yang lebih serius. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tentunya kita sebagai fans Haijo harus selalu mendukung dan mendoakan Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken ini agar bisa terus bersama dan menjalin hubungan ke yang lebih serius. Dan tentunya kita juga harus berdoa agar pasangan bucin dan kusut ini bisa mendapat proyek baru lagi dan dipasangkan dalam satu sinetron. Itulah pembahasan kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Selesainya Rangga Ancol membintangi sinetron SCTV yang berjudul Samudra Cinta. Kali ini, ia menjadi pemeran utama di film Gaskui. Rangga Ancol dan Haiko Panerpeken, rekan Haiko Panerpeken ini, memerankan peran sebagai tokoh Aron dalam film yang disodai oleh Derby Romeo ini. Daripada kita membahas film bioskop Gaskui yang telah diperankan oleh Rangga Ancol, lebih baik kita membahas hubungan asmara Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken yang sedang ramai dibicarakan oleh media sosial baru-baru ini. Nah, seperti yang kita ketahui, dilansir dari banjarmasin.co, ternyata Rangga Ajob mulai membicarakan tentang pernikahannya dengan Haiko Panerpeken. Tentu saja berita ini membuat para fans Haijo merasa senang, bahkan ada yang kaget pula. Para fans Haijo merasa doa dan dukungan mereka selama ini tidaklah sia-sia, karena yang diinginkan oleh para fans Haijo adalah melihat Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken agar bisa terus bersama dan menjalin hubungan yang lebih serius. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tentunya kita sebagai fans Haijo harus selalu mendukung dan mendoakan Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken ini agar bisa terus bersama dan menjalin hubungan ke yang lebih serius. Dan tentunya kita juga harus berdoa agar pasangan bucin dan kusut ini bisa mendapat proyek baru lagi dan dipasangkan dalam satu sinetron. Itulah pembahasan kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.